Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Ketemu lagi bersama Hana Yohana di sini. Biasa, untuk kali ini tanggal muda saatnya berbagi tentang penjualanku di Shutterstock bulan Juli kemarin. Selama 1 bulan. Di sini aku hanya pengen sharing-sharing, siapa tahu foto-fotoku yang laku bisa jadi rekomendasi buat teman-teman saat oh mau potret apa ya, saat kehabisan ide kan kayak gitu. Saya di sini bukan berarti pamer ya tentang penghasilan saya. Wong penghasilan saya juga baru sedikit, belum pernah payout juga kayak gitu. Di sini aku hanya ingin berbagi. Semoga menambah ide-ide buat teman-teman, cuma gitu aja ya. Karena penghasilanku belum seberapa, belum seperti senior-senior yang sampai seratusan dolar kayak gitu ya. Di sini baru beberapa dolar aja. Tapi alhamdulillah setiap bulannya udah konsisten, agak tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit kayak gitu yang download. Seperti bulan Juni kemarin aku dapat downloadan 19 downloadan, dan alhamdulillah untuk bulan Juli kali ini aku mendapat 22 downloadan. Dan di bulan Juli kemarin juga aku alhamdulillah footageku pecah telur, laku satu, walaupun harganya ya baru 1 dolaran sih, belum seberapa, tapi alhamdulillah. Yang selama ini aku penasaran, aku cuma pakai HP, bikin footage pakai HP, kira-kira laku nggak? Aku kan gitu. Alhamdulillah, bulan Juli kemarin footageku pecah telur. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah, untuk foto apa aja yang laku, simak terus video kali ini. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Teman-teman, kita mulai saja. Bulan Juli kemarin apa aja yang laku di Shutterstockku? Alhamdulillah bulan Juli aku dapat 22 kali downloadan dengan total 4,87 dolar. Dapatnya ya alhamdulillah ada kenaikan sedikit ya. Kemarin 19 downloadan duitnya 3 dolar berapa gitu. Ini alhamdulillah 22 dolar, ada kenaikan 4 dolar 87. Nah, untuk yang laku tanggal 1. Alhamdulillah ini seperti biasa. Foto bunga ini udah 4 kali laku. Kayaknya aneh ya, apa fotonya tuh foto kayak iseng-iseng gitu aja. Alhamdulillah malah udah 4 kali laku. Nah, ini adalah footageku. Ternyata ini footageku pertama kali alhamdulillah pecah telur dengan harga 1,49 dolar. Alhamdulillah. Ini padahal cuma air di air kolam gitu, dan aku ngerekamnya juga hanya pakai HP karena aku tidak punya kamera, punyanya cuma HP ya, jadi semuanya hanya pakai HP. Dan selanjutnya tanggal 5 yang laku seperti biasa masih bunga, tetap yang laku itu masih bunga dan bunga selalu. Kemudian tanggal 10 apa yang laku? Bunga dahlia. Ini baru pertama kali juga laku. Alhamdulillah. Kemudian
Tanggal 13. Oh, foto beras merah. Alhamdulillah laku 1 dolar koma 21 sen saat baru pertama kali download. Dan selanjutnya tanggal 14 foto bunga lagi, sama foto bunga apa ini, foto bunga kertas ya kalau nggak salah, kalau bahasa Indonesia-nya. Kemudian hari Jumat ini aku lumayan dapat burungan ini, alhamdulillah dapat burungan ini. Foto apa di taman bawah rumahku situ, ini foto apa ya, foto taman bunga gitu. Ini rumah kaca, dalamnya itu bunga-bungaan gitu seperti bunga anggrek apa itu. Ini baru aja approve dan alhamdulillah ini tanggal 13 approve ya. Tanggal 13 approve. Alhamdulillah tanggal 15-nya udah diborong ini sama ini. Ini foto 1 2 3 4 ini sama foto satu lokasi dan satu kali approve sehari. Nah, yang dua atas ini adalah foto bunga. Ini foto dua foto bunga yang sama jenisnya. Alhamdulillah juga diborong. Jadi dalam sehari ke download 6 kali. Ini alhamdulillah tanggal 15. Kemudian tanggal 18 juga ada 2 kali download. Ini apa? Foto palu dengan background putih, alhamdulillah udah 2 kali download. Kemudian foto ini udah 4 kali download. Ini juga lumayan laku. Tanggal 21 2 downloadan juga. Alhamdulillah ini foto bunga lagi. Ini udah 2 kali download juga. Kemudian foto kuil. Ini waktu aku liburan. Alhamdulillah approve, udah 2 kali laku. Kemudian tanggal 25 foto bunga lagi. Foto bunga lagi dan foto hiasan dinding. Nih, alhamdulillah laku 2 dundutan. Kemudian tanggal 26 foto korek gas dengan background putih. Ini foto-foto iseng-iseng kayak gini. Alhamdulillah juga laku. Kemudian tanggal 27 foto masker. Ini juga baru aja aku submit lagi. Alhamdulillah udah laku. Tanggal 29 foto ini kursi taman. Juga taman di bawah situ, dekat rumah sini, alhamdulillah juga udah laku. Dan yang terakhir, kemarin tanggal 30 adalah foto pernik-pernik perlengkapan Imlek ya. Ini waktu aku ke pasar gitu, aku foto, alhamdulillah juga udah laku. Nah, itu dia dua-dua downloadan. Alhamdulillah ya teman-teman. Walaupun baru 4,87 udah lumayan lah bagiku. Udah ada kenaikan download aja udah alhamdulillah. Bulan kemarin 19 downloadan, bulan ini 22 downloadan. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, itu tadi sharing-sharingku penjualan Shutterstockku di bulan Juli kemarin. Dan semoga
bisa menginspirasi teman-teman, mau motret apa, motret apa. Nggak apa-apa, mau apa, mencontoh punya saya, rezeki kita kan sudah diatur. Saya nggak mungkin mengambil rezeki sampean-sampean, dan sampean kan nggak mungkin juga mengambil rezeki orang lain kan gitu. Semuanya hanya sharing-sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat nyetok. Semoga laris manis. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.